Juventini, gimana kabar nih? Baik-baik dong ya. Kali ini aku punya info menarik loh buat kamu. Simak ya. Maria Dolores dos Santos Aveiro, ibunda Cristiano Ronaldo, menunjukkan ekspresi bahagia karena segera memiliki cucu lagi. Maria Dolores dos Santos Aveiro sejauh ini telah memiliki 9 cucu dari 4 anaknya. Sebagaimana diketahui, 4 cucunya merupakan anak dari Cristiano Ronaldo. Mereka adalah Cristiano Ronaldo Junior, Mateo, Eva Maria, dan Alana Martina. Ronaldo pun tidak memungkiri bahwa dirinya siap menambah momongan. Menariknya, ibu Cristiano Ronaldo baru-baru ini menyebutkan bahwa dirinya sangat bahagia karena bakal memiliki cucu lagi. Hal ini jelas membuat keluarganya semakin ramai. Kebahagiaan itu diungkapkan Maria Dolores dos Santos Aveiro lewat sebuah unggahan di akun Instagramnya. Wajah Maria Dolores terlihat sangat bahagia. Ia menyebut sangat senang bakal momong cucu lagi. "Saya sangat senang bakal menjadi nenek untuk cucu saya yang akan lahir. Siapakah dia?" tulis Maria Dolores. Ibu Cristiano Ronaldo sendiri memang seringkali membuat unggahan di medsos yang mengundang kontroversi. Pada bulan Maret lalu, Maria Dolores dengan bangga memamerkan jersey Sporting CP bertuliskan nama anaknya. Unggahan itu lantas dikaitkan dengan kemungkinan Ronaldo kembali membela klub kampung halamannya apabila diangkat kaki dari Juventus.